seem out of fate. The world in its circular ways, there is no break. No fiery sun about to fade. It takes over you. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia kami. Satu-satunya radio yang akan kedua secara langsung dalam bahasa Malaysia di bumi Perancis ini. Radha bukan sekadar radio. Biasa. Apa ya, khabar agaknya para pendengar kami semua ya? Diharapkan sihat sejahtera menjadikan hidup sebagai seorang pelajar di bumi asik ini ya. Pada siaran yang lalu, kita telah berbual panjang mengenai sambutan Maha Hijrah atau Awal Muharram yang disambut oleh umat Islam di dunia ini. Betul tu, kita ada cakap mengenai sejarah di sebalik permulaannya kiraan tahun Islam. Sisi yang menarik dan terutamanya sekali azam tahun baru anda. Dah set tak? Azam tahun baru. Jadi kami di Konti Grenop ini nak tanyalah, macam mana minggu pertama tahun baru para pendengar sekalian? So far so good atau so far sorry nak lori? Kalau bagus tu, Alhamdulillah. Pujian pada Yang Maha Esa. Dan kenalah teruskan ya, betul tak Arif? Ya bukan, kena teruskan lah. So, janganlah minggu pertama je cepat ia. And then the next week dah lupa-lupa lah tu. Awal-awal yang post status dan segala bagai, lepas tu semua dah terlupa. Sampai azam sendiri pun boleh terlupa. Sepatutnya kita kena daripada yang kena stay dia punya rhythm dia. Momentum dia. Betul. List azam baru dah siap ke? Kalau dah tu, ambil tampal dekat meja study anda. Kalau boleh tulis sap-sap. Bagi nampak terang-terang. Setiap kali study tu boleh nampak depan mata, supaya kita tak lupa. Betul tu. Bukan apa lah para penanggah semua. Sebab kita senang tengok senang kita nak apa ni, ingat balik apa azam kita lah. Apa kita betul buat. Macam every time study ke kita, okay, ini kita target. Kita target setiap tahun. Betul tak Adib? Betul. Bila dah tengok tu, barulah kita bersemangat balik nak laksanakan azam kita, betul tak? Betul. Dan bagi yang belum tu, masih belum terlambat. Better late than never, kan? Tapi janganlah sampai late ke tahun hijrah seterusnya pula. Dia tunggu tahun depan baru dia nak buat balik apa azam dia tu. Tak boleh. Okeylah, kita tutup cerita minggu lepas. Okey, astagfirullahalazim lah. Kita buka lembaran baru. Lembaran baru. Mulalah kita bincangkan topik kita pada malam ni. Apa dia saudara Rep? Tu dia, tak tengok poster lah tu. Baiklah, mungkin para pendengar semua dah sedia maklum tema kita untuk malam ini. Tapi bagi yang belum tahu atau tak perasan apa yang tertulis kat poster tu, malam ni kami dari